Nangka muda, nangka madu, janganlah ganggu, abang setia pada yang satu. Hari ni Alung tak nak banyak bercakap sebab sakit tekak baru je seminggu puasa, mungkin kurang minum air. Apa-apa pun, resipi hari ni pun sangat simple. Nangka ya, seni lah. Ha? Ha, main lah. Ini untuk dia cakap. Hmm, siang ni. Ha? Dia sukaipan. Sukaipan lah. Okey, okey. Yang kita dah lah. Haa, haa. Resepi nangka jeli ni sangat mudah. Boleh rujuk pada caption bertulis tu. Ha, boleh dapatkan resepi dari situ lah. Ramai yang selalu tanya Alung ni Muslim ke, Hindu ke, Melayu ke, India ke, macam-macam soalan. Tapi jawapannya semua ada dalam episod 1 sampai episod ke 30 sehijau Ramadan. Alung tak tahu bagaimana nak luahkan perasaan Alung tanpa madan ayah yang tinggal hanya kain sarung ayah dan kain-kain batik mak yang ditinggalkan. Oyen, Momo dan Tomok semua masih manja-manja dan sayang dengan Alung, tapi Tomok macam tak berapa sihat sejak madan ayah dah tak ada. Sehijau Ramadan.